Biarpun sudah 5 bulan hilang tanpa berita, seorang ibu masih berharap anak perempuannya pulang ke pangkuan keluarga dengan selamat. Zaitun Mahmat, 51 tahun berkata kerinduan terhadap anak bongsunya Nur Aini Adila Mahmat Zamri, 20 tahun, yang juga seorang OKU semakin memuncak, lebih-lebih lagi ketika umat Islam menjalani ibadah puasa dan menjelang ketibaan Aidilfitri. Menurutnya, Nur Aini Adila atau lebih mesra digelar Dila menghilangkan diri selepas keluar dari rumah mereka di Kampung Ladang Sehat di Kuala Terengganu sejak 7 Oktober tahun lalu. Ibu kepada 5 cahaya mata itu memberitahu dia dan suami, Muhammad Zamri Zakaria, telah membuat laporan di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuala Terengganu pada 11 Oktober tahun lalu. Bagaimanapun, katanya sehingga kini belum ada sebarang perkembangan positif mengenai anaknya itu, malah usaha pencarian dilakukan oleh pihak berkuasa turut menemui jalan buntu. Dah dengar, buat report polis dah pun, tapi polis pun tak ada clue mana-mana. Sampai sekarang, saya pun cari, memang carilah sampai bila-bila pun. Ni sekarang ni dah bulan puasa, dekat jam raya, tak tahulah. Balik ke dok ke peluk raya ni, saya pun dah tahu, harap-harap dia balik lah. Memang saya cari mana-mana pun, kalau tanya orang masuk dalam Facebook pun tak ada orang respon dia, nampak dia ke, memang tak ada. Memang anak tu memang dia masuk semua lah, dalam grup Kelantan pun ada, Pahang pun ada, dalam daerah Terengganu ni bersuk setiu memang buat masuk lah dalam grup mana-mana pun. Tapi tak ada orang respon lah, nampak ke ada mana-mana pun, memang tak tahu ada mana. Baju raya tu memang saya rasa saya nak beli juga lah sepasang, walau tak lebih pun memang takut-takut dia balik, harap-harap dia balik lah. Bercerita lanjut, Zaitun memberitahu ini bukan kali pertama anaknya hilang dari rumah, malah sebelum ini Nur Aini Adila kerap lari. Jelas Zaitun, anaknya yang pernah diserang demam panas ketika berusia 4 tahun itu menunjukkan perubahan sikap sejak berusia 17 tahun.